Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi'ulumih wa qala sallallahu alaihi wasallam ragima anfu rajulin zukirtu indah falam yusalli alaihi, rawahu tirmidhi an Abi Hurairah wa hassanah. وقال صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي, رواه الترمذي أيضا عن علي رضي الله عنه وقال حسن صحيح. وورد عنه من صلى علي صلت عليه الملائكة, ومن صلى علي واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات, وفي رواية وكتب له عشر حسنات. وورد من سلم علي عشرا فكأنما أعتق رقبة, لا يردن علي أقوام ما أعرفهم إلا بكثرة صلواتهم علي. أنجاكم يوم القيامة من مواطنها أكثرهم أكثركم علي صلاة. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال الصلاة على النبي أمحق للذنوب من الماء البارد للنار, والسلام عليه أفضل من إتك الرقاب. وعن عمر وعلي رضي الله عنهما رفعه علي رضي الله عنه إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك. وورد الدعاء بين الصلاتين, الدعاء بين الصلاتين علي لا يرد. وأن الله وكل بقبر ملكا أعطاه أسماء الخلائق, فلا يصلي علي أحد إلى يوم القيامة إلا بلغني باسمه واسم أبيه, هذا فلان بن فلان قد صلى عليك, إلى آخره. معنى daripada كلام الإمام العلامة الحبيب أحمد بن زين الحبشي رحمه الله ونفعنا بعلومه. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ragima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya, rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah wa hassanah. Celakalah orang yang tidak bersalawat kepadaku ketika namaku disebut di hadapannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang kikir, bakhil, adalah orang yang tidak bersalawat kepadaku ketika namaku disebut di hadapannya. Jadi nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada sebuting banyak ngaran nabi kita, termasuk rasul nama nabi kita, nabi nama nabi kita juga. Nah, jadi bila mana kita mendengar ada orang menyebut salah satu di antara nama-nama rasul itu, kita dituntut untuk bersalawat dan salam kepada beliau. Bila mana kita mendengar ada orang menyebut nama beliau dan kita kada mengucapkan salawat salam kepada beliau, maka beliau mengatakan celakalah orang tersebut. Lalu timbul ada satu pertanyaan, apakah kita setiap kali mendengar nama beliau itu kita dituntut untuk bersalawat? Karena banyak hadis yang mengancam orang yang tidak bersalawat kepada beliau bila mana nama beliau disebut. Bahkan ada hadis yang lain mengatakan bahwa orang yang mendengar namaku disebut tapi dia tidak bersalawat kepadaku, panar, maka dia adalah masuk neraka. Ada hadis demikian. Nah, lalu para ulama memperjelas masalah ini. Apakah kita itu dituntut setiap kali mendengar nama beliau kita dituntut bersalawat, atau kayak apa?
Nah, lalu diantaranya ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa andai kata di dalam majelis itu berulang-ulang disebut nama Nabi kita, andai kata kita berselawat satu kali, itu sudah cukup untuk di dalam majelis tersebut. Kita pembacaan, orang ceramah, mungkin ada yang berpuluh-puluh kali menyebut nama Nabi kita, atau bahkan mungkin beratus-ratus kali orang menyebut nama kita. Apakah kita setiap kali mendengar itu dituntut untuk berselawat? Memang demikian. Tapi andai kata dia berselawat cuma satu kali, itu sudah mencukupi untuk di dalam majelis tersebut. Nah, kita berapa kali kita menyambat ngaran sidin? Selawat kita, selawat kita. Cuma andai kita kadata selawat cuma sekali aja, sudah cukup untuk menutupi selawat beberapa kali di dalam majelis tersebut. Al-bakhil man dzukirtu indah falam yusalli alayya. Orang yang kikir, bakhil adalah orang yang tidak bersalawat kepadaku ketika namaku disebut di hadapannya. Hadis Hasan riwayat Tirmidzi dan dari Ali. Man salla alayya sallat alayhi al-malaika, wa man salla alayya wahidah sallallahu alayhi ashra salawat, wa huttat anhu ashru khati'at, wa rufi'at lahu ashru darajat. Barang siapa bersalawat kepadaku, ujar Nabi kita, maka para malaikat akan bersalawat kepadanya. Salawat malaikat kepada kita itu adalah memintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi andai kata kita bersalawat kepada Nabi kita, maka malaikat-malaikat memintakan ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa kita. Dan barang siapa bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Nah, salawat Allah kepada kita kayak apa? Mencurahkan rahmahnya, rahmah yang khusus yang dicurahkan Allah 10 kali kepada orang yang bersalawat kepada Nabi. Dan dihapus 10 kesalahannya. Dan ditingkatkan 10 derajat kedudukannya. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i dan Hakim dengan matan yang sedikit berbeda. Dalam riwayat lain disebutkan wa kutiba lahu asyru hasanat, dan dicatat baginya 10 kebaikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sallama alayya asyran faka'anna ma'ataqa raqabah. Barang siapa mengucapkan salam kepadaku sebanyak 10 kali, maka ia seperti memerdekakan seorang budak. Layaridanna alayya aqwamun wa a'rifuhum illa bikathrati salawatihim alayya. Sesungguhnya akan datang beberapa kaum mengunjungiku di akhirat kaina, dan aku tidak mengenal mereka kecuali karena banyaknya salawat mereka kepadaku. Itu yang membuat Nabi kita kenal kepada orang-orang yang banyak bersalawat. Anjakum yawmal qiyamah min mawatinihi aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling selamat dari tempat-tempat yang berbahaya, orang yang paling selamat dari tempat-tempat yang berbahaya di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Nah, dari sekian banyak hadis, ratusan mungkin ribuan dari berbagai macam hadisnya, dari yang sahih sampai yang dhaif, yang menjelaskan tentang keutamaan, keuntungan, fadilah orang yang bersalawat ini. Lalu ada orang yang bertanya kepada Imam Ramli rahimahullah munafa'ana bi ulumi. Ujar orang lawan Imam Ramli itu mengatakan, pertanyaannya, halil abdalu
al-istighfaru awil istighalu bisalati wassalam ala nabi sallallahu alaihi wasallam aw yufraqu baina man ghalabat ta'atuhu bisalatu allahu afdal am ma'asihi bal istighfar lahu afdal fa ajaba bi anna al istighala bisalati wassalam ala nabi sallallahu alaihi wasallam afdal min al istighal bil istighfar mutlaq. Ujar orang, wahai Imam Ramli, mana baiknya, mana lebih utamanya kita beristighfar dengan bersalawat dan salam atas Nabi? Mana abdalnya? Imam Ramli menjawab, lebih abdal bersalawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau ujar orang, pertanyaannya, orang yang lebih banyak dosanya, apakah lebih baik dia banyak istighfar atau banyak salawat? Kalau orang itu orang saleh, orang itu orang yang kada banyak dosa, sudah jelas lebih baik banyak salawat daripada banyak istighfar. Nah, kalau orang ini pang banyak dosanya, lebih banyak maksiatnya, mana baiknya inya istighfar kan dibanyakinya salawat dan salam kepada Nabi kah? Imam Ramli menjawab, tetap lebih baik salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orangnya fasik, walaupun orangnya zalim, tetap ini lebih baik banyak istighfar, banyak salawat daripada istighfar. Kenapa? Sebabnya, maka lebih baik salawat, lebih abdal salawat daripada istighfar. Karena tadi dalam hadis disebutkan, barang siapa bersalawat kepadaku, ujar Nabi, maka malaikat akan memintakan ampun terhadap inya. Nah, jadi kita walaupun kita kada beristighfar, tapi kita membaca salawat, itu malaikat yang memintakan ampun kepada Allah terhadap dosa kita. Dan malaikat memintakan ampun kepada Allah terhadap dosa kita itu lebih baik daripada kita sendiri yang minta ampun kepada Allah. Karena malaikat itu orang yang dekat dengan Allah. Setiap kali kita berselawat, malaikat berkata, Allahumma ghafir lahu, ya Allah ampuni dia. Bila kita berselawat, malaikat bersuara, Allahumma ghafir lahu, ya Allah ampuni dia. Tapi kalau kita istighfar saja, malaikat kada umpat mintakan ampun kepada kita. Tapi kalau kita berselawat, otomatis malaikat umpat memintakan ampun terhadap dosa-dosa kita itu. Nah, jadi baik orang yang saleh, baik orang yang fasik, yang banyak dosanya, memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi itu lebih utama daripada istighfar. Nah, jadi artinya porsinya dalam sehari semalaman ini kita lebih baik banyak salawat daripada istighfar. Kalau istighfar misalnya 100 atau 70, nah salawat lebih daripada itu. Ada lagi pertanyaan kepada Syekh Abdul Abbas At-Tijani. Beliau ditanyakan, mana afdalnya membaca Al-Quran dengan membaca salawat kepada Nabi? Tadi kan istighfar, sudah jelas lebih afdal salawat. Nah, sekarang Quran, mana afdalnya kita membaca Quran dengan membaca salawat dan salam kepada Nabi? Abdul Abbas At-Tijani mengatakan, bagi orang-orang yang lebih banyak dosanya, bagi orang-orang yang tergolong fasik, lebih baik membaca salawat daripada membaca Al-Quran. Kalau orang-orang yang saleh,
orang-orang yang sudah lebih banyak taatnya daripada maksiatnya, lebih baik dia memperbanyak membaca Al-Quran daripada membaca salawat. Nah, ini perkataan Syekh Abdul Abbas. Kenapa sebabnya? Karena kalau orang fasik itu membaca Al-Quran, Quran itu kalamullah, Quran itu adalah wahyunya Allah. Kalau orang fasik membaca Al-Quran, dikhawatirkan satu, kurang beradab, kurang beradab dengan kalam Allah. Yang kedua, barangkali yang dibacanya itu Al-Quran mengutuk dengan dirinya sendiri. Misalnya orangnya zalim, lalu membaca Al-Quran, dalam Quran ada apa? La'anatullah ala zalimin, la'anat Allah atas orang zalim. Berarti dia melaknat dirinya sendiri. Atau dia fasik, dia baca Al-Quran, wa ammal ladina fasaqu fa ma'wahumun nar, orang-orang fasik itu masuk neraka. Berarti dia sendiri mengatakan dirinya masuk ke neraka. Nah, untuk orang-orang fasik, orang-orang yang banyak dosa, lebih baik perbanyak salawat. Itu ujar Syekh Abdul Abbas tadi. Dalam kitab Sa'adatud Darain, panjang lebar dijelaskan kisahnya itu. Nah, kemudian lagi, mana abdalnya salawat dengan zikir la ilaha illallah? Nah, itu sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa abdalul zikir, paling abdal zikir itu adalah la ilaha illallah, itu paling abdal sudah. La ilaha illallah itu sama nul jannah, itu harganya surga. La ilaha illallah. Jadi yang paling banyak porsi ibadah kita dalam sehari semalaman ini zikrullah, la ilaha illallah, nomor 2-nya salawat kepada Rasulullah, nah, hanya membaca Al-Quran, hanya istighfar, itu adalah amaliyah-amaliyah yang kada boleh tidak dalam sehari sama lamanya ada kita lakukan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, salawat kepada Nabi lebih cepat menghapuskan dosa daripada air dingin memadamkan api. Dan mengucapkan salam kepada beliau adalah lebih utama daripada memerdekakan budak. Umar dan Ali radhiyallahu anhuma menyampaikan sebuah hadis yang oleh Ali sendiri dinyatakan sebagai hadis marfu', yaitu inna du'a'a mauqufun bainas sama wal ard hatta tusalli 'ala nabiyyika, sesungguhnya sebuah doa akan terhenti di antara langit dan bumi sebelum engkau bersalawat kepada nabimu. Dalam riwayat lain disebutkan addu'a bainas salataini 'alayya la yuraddu wa anna Allah wakkala biqabri malakan a'tahu asma'al khalaik fala yusalli 'alayya ahadun ila yaumil qiyamah illa ballagani bismihi wa ismi abihi hadza fulan ibn fulan qad shalla 'alayk. Doa yang dipanjatkan di antara dua salawat kepadaku tidak akan ditolak. Sebelum inya berdoa, inya bersalawat dulu. Karena anak ampih ditutupnya dengan salawat. Jadi doa itu anaknya di tengah-tengah salawat. Nah, doa seperti itu kada ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah telah mewakilkan seseorang malaikat di kubur, di kuburku, dan Allah telah memberinya seluruh nama makhluk. Tidak ada seorang pun yang bersalawat kepadaku sampai hari kiamat kecuali malaikat tersebut menyampaikannya kepadaku dengan namanya dan nama ayahnya. Ini Pulan bin Pulan telah bersalawat kepadamu. Jadi salawat dan salam kepada Rasulullah termasuk salah satu merupakan kunci mustajabnya doa. Di samping yang lain-lainnya, seperti Bismillahirrahmanirrahim di awal doa, itu termasuk adalah mencepatkan doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum berdoa Bismillahirrahmanirrahim,
Kemudian lagi memuji Allah, alhamdulillahirrabbilalamin, sesudah bismillah itu termasuk mempercepat doa itu mustajab. Sesudah hamdalah hanyar salawat dan salam kepada Nabi. Nah, kemudian hanyar doa. Kalau doanya panjang, kayaknya di tengah-tengah diselingi lawan salawat, doa pulang, salawat pulang, doa pulang, kalau doanya panjang. Kayaknya akhir doa ditutup dengan salawat, dengan alhamdulillah rabbil alamin, dengan amin. Nah, itu pun termasuk mempercepat dikabulkannya doa tadi juga. Jadi penutup doa itu salawat alhamdulillah rabbil alamin lawan amin. Kita lagi terbaling amin permulaannya, amin amin amin, hanya berdoa. Nah, amin itu pengampihan mestinya hendaknya. Alhamdulillah rabbil alamin, amin. Nah, itu. Diriwayatkan bahwa Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, "Ahabbu ma takunu ilayya wa aqrabuhu idza aktsarta minas salati ala Muhammad." Keadaanmu hai Musa yang paling kusukai dan paling dekat denganku adalah jika engkau banyak bersalawat kepada Muhammad. Jadi bersalawat kepada Muhammad ini bukan hanya sesudah masa Nabi kita, mulai zaman Nabi Adam, salawat kepada Nabi Muhammad ini sudah diamalkan, sudah dikenalkan. Hadis riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dalam kitab Risalatul Qusairiyah. Dalam riwayat lain disebutkan, salatukum alayya mujawizatun li du'aikum wa mardatun li rabbikum wa zakatun li abdanikum wa man salla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu astaghfiru lahu ma baqiya ismi bi dhalikal kitab. Salawat kalian kepadaku membuat doa kalian terkabul, mendatangkan keridhaan Tuhan kalian dan menyucikan tubuh kalian. Dan barang siapa menulis salawat kepadaku dalam sebuah kitab, maka para malaikat akan memohonkan ampun baginya selama namaku masih tercantum dalam kitab tersebut. Kalau kita menulis di buku, dan buku dengan apa? Kalau kita tulis salawat permulaannya, bagus benar itu. Tulis sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Selama tulisan itu dalam kitab masih ada, kada luntur, malaikat terus menerus setiap saat memintakan ampun terhadap dosa-dosa kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus benar itu. Di rumah kah, di mana kah ditulis salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Selama tulisan itu masih ada, orang yang menulis tersebut selalu dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang dimintakan oleh para malaikat tadi. Dan diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu alayya nur," salawat kepadaku adalah cahaya. Hadis riwayat Dharqutni. Taharatu qulubi ummati wa ghasluha minas sada, as-salatu alayya. Salawat kepadaku merupakan pembersih dan pencuci hati umatku dari karat, dari tagar. Dalam sebuah hadis kudusi disebutkan, ya Muhammad, ja'altuka dzikran min dzikri, man zakaraka faqad zakarani wa man ahabbaka faqad ahabbani. Wahai Muhammad, telah kujadikan engkau sebagai salah satu zikirku, maka barang siapa menyebut namamu berarti ia telah berzikir kepadaku, dan barang siapa mencintaimu maka ia telah mencintaiku. Dalam riwayat yang lain disebutkan, man salla alayya yaumal jumu'ah thamanina marratan ghafarallahu lahu dzunuba thamanina sanatan. Barang siapa bersalawat kepadaku sebanyak 80 kali pada hari Jumat, maka Allah akan mengampuni dosanya selama 80 tahun. Apabila membacanya imbah Jumat apa selawat itu, nah dalam hadis lain menyebutkan bahwa itu dibaca sesudah asar.
Ada hadis lain yang menyebutkan siapa yang berselawat kepadaku sesudah asar hari Jumat. Jadi imba asar hari Jumat berselawat kepada Nabi 80 kali, jangan kurang jangan lebih pada 80 itu, Allah akan mengampuni dosanya selama 80 tahun. Dosa yang macam apa? Hanya Allah yang tahu. Pokoknya dosa-dosa kita diampuni Allah selama 80 tahun. Dan selawatnya macam apa? Selawatnya itu selawat khusus. Oleh para ulama disebutkan selawat yang dimaksud di situ adalah selawat ummi. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sallim. Nah, itu yang dibaca 80 kali. Ini sekali ham baca seumuran 80 tahun sudah. Imba sembahyang Jumat, imba asar tapi ini imba sembahyang asar. Baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sallim 80 kali. Diampuni Allah dosanya 80 tahun. Jadi ujar para ulama mengatakan kalau ada kita mendengar hadis-hadis atau yang lainnya tentang bicara fadilatul amal, keutamaan amal, kita dituntut mengamalkan itu walaupun sekali seumur hidup, supaya kita kada termasuk orang nang kada mengamalkan ilmu. Ini tahu semua fadilah berselawat imba asar 80 kali baik, tapi seumuran kada sama mengamalkan, berarti orang ini kada mengamalkan ilmu. Kalau dia pernah mengamalkan walau cuma sekali, terlepas daripada orang yang tidak mengamalkan ilmu, khususnya ilmu itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sallim. Nah, 80 kali ba'dal asar, sesudah asar. Allah Ta'ala mewahyukan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Suratul Ahzab ayat 56. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah ini adalah perintah wajib. Para ulama sepakat bahwa salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memang hukumnya wajib. Sebagaimana ulama mewajibkannya setiap kali nama beliau disebut dan didengar. Ada ulama yang berpendapat setiap kali kita mendengar nama beliau kita wajib bersalawat. Hal ini disampaikan berdasarkan beberapa hadis yang mengancam orang yang tidak bersalawat ketika nama beliau sallallahu alaihi wasallam disebut. Ada pendapat itu, bila mana kita mendengar nama Nabi kita wajib bersalawat. Nah, sebagian lagi berpendapat bahwa kewajiban tersebut hanya pada waktu tasyahud akhir. Salawat itu wajib pada tasyahud akhir sembahyang. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Ishaq bin Rahawaihi, Imam Ahmad dan beberapa sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud. Berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abdul Bar, beliau juga meriwayatkan bahwa Ibnu Umar, Abu Mas'ud Al-Badri, Imam Abu Muhammad Ja'far As-Sadiq bin Muhammad bin Ali dan Imam Amir As-Sya'bi juga berpendapat demikian, bahwa salawat kepada Nabi itu wajib hukumnya dalam tasyahud akhir. Sebagian ulama mengatakan tidak kutemukan seorang sahabat dan tabi'in pun yang menyatakan bahwa salawat tidak wajib, kecuali An-Nakhai yang mengatakan bahwa salawat itu tidak wajib. Sebagaimana ulama sepakat bahwa
pembacaan salawat tersebut hanya disyariatkan pada waktu tasyahud dan salat jenazah. Salat jenazah wajib juga, rukun kalau itu sembahyang kifayah. Rukun pertama baca Fatihah, Allahu Akbar, yang kedua salawat kepada Nabi. Hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai hukum membacanya wajib atau mustahab sunat. Ulama sepakat bahwa dalam tasyahud akhir mesti ada salawat, dalam sembahyang jenazah mesti ada salawat, itu sepakat. Cuma hukumnya mereka khilaf, ada mengatakan wajib, ada mengatakan sunat. Nah, kalau imam kita Syafi'i mengatakan wajib. Waktu-waktu untuk bersalawat menurut sebahagian ulama, saat yang paling dianjurkan untuk membaca salawat adalah pada waktu tasyahud awal, sunat ab'ad, membaca kunut ujungnya ada salawat, khutbah, la khutbah Jumat wajib salawatnya. Bahkan kada boleh memakai dhamir dalam khutbah Jumat itu, ujar pendapat yang kuat di antara ulama fikih mazhab Syafi'i. Jadi mesti disebut Muhammadnya. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad. Nah, itunya. Jangan berdamir. Damir itu Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala. Nah, itu kada boleh ini tuh. Kalau jadi khatib jangan wa alaihi ini tuh. Kalau nukar buku di pasar, buku khutbah banyak nang wa ala alaihi ini tuh. Nah, itu jangan. Karena menurut pendapat yang kuat dari ulama kita mazhab Syafi'i, salawat kepada Nabi Muhammad dalam khutbah itu mesti disebut namanya, jangan damir. Khatib nang kada mengaji ilmu fikih, nukar bukunya di pasar, mintal kuat, wani mahutbah, nambah aja kena khutbah, Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi, nya bukunya di pasar orang menjual macam itu. Nah, itu kada sah khutbahnya. Otomatis Jumatnya pun jadi kada sah. Nang di muka nang tahu wajib menagur. Itu pendapat yang mu'tamad, yang kuat. Pada khutbah setelah azan dan iqamat berdoa itu dianjurkan ada salawatnya. Memasuki masjid, melakukan sa'i di Safa dan Marwah, menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah pertemuan mesti ada salawat. Selesai talbiyah, mengusap Hajar Aswad, ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluar ke pasar, bangun malam, khatam Al-Quran hari Jumat dan malamnya, ketika berdiri melewati masjid, merasa susah dalam keadaan susah, menulis nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buat salawatnya dibaca. Nah, ceramah setelah wudu, masuk rumah ketika lupa akan sesuatu, salawat. Bersiap untuk tidur, baca salawat. Setelah salat Jumat, baca salawat. Ketika berdengung telinga, baca salawat. Ketika mempunyai hajat, baca salawat. Ketika tiap-tiap perkara yang penting seperti berzikir, itu ada salawatnya kita. Orang berzikir di hujungnya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dibuat salawatnya itu. Ketika kaki kesemutan hingga tidak dapat bergerak, sebagaimana telah disebutkan oleh Al-Amiri dalam dan pengarang kitab Al-Qalaid, pada saat terjadi gempa salawat, sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Suyuti. Dan pada hari Kamis dianjurkan juga salawat. Itu tempat-tempat, keadaan-keadaan yang kita disuruh membaca salawat. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, aku ingin salawat dibaca sebanyak mungkin dalam segala keadaan. Beberapa ulama mengatakan bahwa ada 100 waktu yang sangat dianjurkan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ada juga tempat atau keadaan yang dilarang membaca salawat itu. Pengertian dilarang itu antara dua, bila kada haram atau makruh sekada-kadanya.
pertama sewaktu jima. Illa dalam hati, kecuali dalam hati boleh. Ini dilapaskan di mulut. Waktu qadha hajat, nah jangan hendak bersalawat. Syuhratul mabi', waktu memperkenalkan barang. Memperkenalkan barang, memperkenalkan dengan apakah? Allahumma shalli ala Muhammad. Ini orang beli bilang rajin tuh ada kalau. Nah jangan, itu ada mengatakan makruh, ada mengatakan haram. Apalagi waktu tergelincir asarah, padangsar, jangan berselawat. Kemudian lagi wafil a'ras, pada waktu pengantinan. Bisa pengantin dah Allah, pengantin datang ya hambur beres kuning, Allahumma shalli ala Muhammad, nah tatawaan. Nah itu mengatakan sebagian ulama hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena tidak menghormati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baras dihambur, duit dihambur, berselawat pula. Itu kebiasaan yang kada baik. Wa amakinin najasa, di tempat-tempat nang najis jangan nak berselawat. Wal kadzirah, nah orang datang haji gak, jangan diselawatin itu. Jangan berhambur baras ke masalah Allah Muhammad, jangan, karena itu melicihkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keadaannya, tempatnya, caranya, kada cara menghormati dengan beliau. Lihat dalam kitab Syarah Dalail Khairat disebutkan itu. Keutamaan salawat ada 40 faedah yang diberikan Allah kepada orang-orang yang suka bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan rahmat yang khusus kepada orang yang bersalawat kepada Nabi. Diampuni dosanya. Kita berselawat, dosa kita diampuni. Dipenuhi keinginannya, dikabulkan segala hajatnya. Ketika akan meninggal dunia, diberi kabar gembira bahwa ia akan masuk surga. Ini orang yang memperbanyak selawat dalam sehari-harinya, hajatnya selalu dikabulkan Allah, disucikan, dibersihkan, diselamatkan dari bahaya-bahaya yang terjadi pada saat kiamat, diharumkan majlisnya. Kalau kita membaca selawat, majlis kita tuh harum, cuma mencium malaikat sampai ke langit harumnya, sampai ke aras harumnya. Dihindarkan dari fakir dan sifat kikir. Dimantapkan langkahnya sewaktu berjalan meniti siratal mustaqim. Dilembutkan hatinya, diberkati diri, umur dan amalnya. Diberi rahmat Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihidupkan hatinya, diberi hidayah, namanya dan nama ayahnya akan dilaporkan oleh malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dicatat sebagai orang yang telah memenuhi sebagian kewajiban kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dahulu disebutkan bahwa sekurang-kurang banyak membaca salawat itu ada 300 kali sehari semalam. Itu minimal banyak. Sekurang-kurangnya kita membaca salawat itu 300 kali sehari semalam, maka sudah disebut kita orang yang banyak bersalawat. Kalau kita salawat sampai kawa 1000 dalam sehari semalam, itu nyata banyak dan dapat faedah yang khusus, yaitu tidak dimatikan sebelum diperlihatkan Allah surga kepada kita. Itu hadis Rasulullah mengatakan orang yang secara rutin tiap hari membaca salawat kepada Nabi 1000, dia tidak dimatikan sebelum ditampakkan surga di hadapannya, hanya dicabut ruhnya. Di samping itu, salawat juga merupakan sebuah doa, zikir dan munajat kepada Allah Ta'ala.
Sebagian ulama mengatakan bahwa barang siapa mengucap Allahumma, maka seakan-akan ia telah berzikir kepada Allah dengan seluruh namanya. Al-Hasan al-Basri rahimahullah berkata, Allahumma adalah doa yang serba mencakup. Allahumma salli, kan? Allahumma itu zikir sudah. Sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung, yang jika dibaca doa kita akan dikabulkan, adalah Allahumma. Nadar bin Sumayyah radhiyallahu anhu berkata, barang siapa mengucapkan Allahumma, maka ia telah berdoa kepada Allah dengan seluruh namanya Allah. Sebagian ulama yang lain berkata, lafaz Allah dalam Allahumma menunjukkan zat Allah, dan huruf mim menunjukkan sifat Allah. Ketika menjelaskan wahyu Allah berikut, ala bizikrillah tatma'innul qulub, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenteram. Mujahid mengatakan bahwa hanya dengan menyebut nama Muhammad dan para sahabatnya hati akan menjadi tenteram. Ia menganggap nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai zikrullah. Jadi bersalawat minggu dahulu sudah dijelaskan aturan-aturannya, bersalawat suci segala macam, tempatnya, duduknya, pakaiannya, ada harum-harumannya, jangan bersegera menghadap kiblat. Nah, lalu lagi jangan kita membaca salawat itu langsung bersalawat. Oleh para ulama, ulama-ulama dahulu diajarkan aturan-aturan kalau kita hendak membaca salawat itu mengapa dulu nang kita baca. Kalau aturan-aturan kelakuan aturan pakaian sudah disebutkan semalam, kan minggu dahulu sudah ada. Nah, kemudian sudah kita duduk sempurna menghadap kiblat, jangan langsung baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, jangan itu. Hendaknya dimulai dengan hal-hal yang baik dahulu. Mulai dengan istighfar dahulu 3 kali. Istighfar sekurang-kurangnya astaghfirullah. Selengkapnya astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, boleh. Atau astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya, itu 3 kali. Nah, untung istighfar 3 kali, hanya baca Fatihah, Al-Fatihah li ruhil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa li arwahi ahli baitihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain, summa li arwahi al-awliya wa syuhada wa salihin, summa li arwahi walidayya wa li masyaikhi wa lil muslimin wal muslimat. Al-Fatihah, baca Fatihah. Tuntung baca Fatihah, hanyar baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin kama sallaita wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim bil 'alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, hanya baca selawat nah handap. Wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. 300 kah? 1000 kah? Nah, sekadar kemampuan kita. Karena tuntung 1000 membaca atau 300, hanya tutup lawan salawat yang panjang pulang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, habis sudah tuh. Itu ada sebagian ulama yang mengajarkan macam itu cara membaca salawat kepada Nabi. Sesungguhnya telah saya sebutkan bahwa salawat Nabi merupakan salah satu jenis zikir. Oleh karena itu hendaknya salawat tersebut dilakukan dengan hati yang hadir, mengagungkan Nabi dan membayangkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nang suami melihat Nabi, membayangkan Nabi. Nang suami melihat kubah Nabi,
bayangkanlah kita berada di hadapan kubah beliau. Salawat merupakan tambahan kemuliaan yang terus-menerus diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, salawat akan memberikan banyak faedah kepada kita. Selain sebagai zikir, salawat juga merupakan doa kita untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sebenarnya salawat Allah sudah sangat cukup bagi beliau, salawat juga merupakan inti dan hakikatnya.